Ramai bertanya saya kenapa saya mengembara ke merata tempat dan negara mengguna basikal. Saya menjawab kerana kayu basikal adalah antara olahraga terbaik untuk kesehatan. Allah, ada cerita untuk Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian dalam 5 minit kali ini iaitu 5 minit 171 saya akan menjawab soalan ramai orang yang bertanya saya kenapa saya kayuh basikal untuk mengembara ke mana-mana tempat dan negara kenapa tidak menggunakan motor sikal. Moga dengan jawapan ringkas yang saya akan beri di sini bisa memuas hati mereka yang bertanya dan boleh menjadi inspirasi kepada semua yang menonton video ini serta sedar bahawa kayuh basikal secara khas dan olahraga semua jenis secara amnya adalah perlu dan patut dilakukan patut dilaksanakan karena manusia ini sebenarnya dijadikan Allah supaya sentiasa bergerak sentiasa berjalan tidak boleh duduk di tempat dengan begitu lama karena kita akan menjadi tidak sehat begitulah sunnatullah yang ditetapkan untuk semua kejadian semua makhluk termasuk manusia di dunia ini pasti bergerak supaya menjadi sehat sebelum menemui ajal. Kata pepatah Arab, Taharuku tasihu, bergeraklah, niscaya kamu akan menjadi sehat. Itu adalah matlamat pertama dan utama saya berolahraga dengan basikal. Matlamat kedua ialah saya suka Hobi yang lasak. Saya gemar melakukan kegiatan-kegiatan lasak dan susah. Ini menjadi hobi yang berada di dalam diri saya sejak saya zaman kecil-kecil lagi. Suka perkara-perkara yang lasak dan susah. Matlamat ketiga, saya kayuh besikal jarak jauh adalah untuk mencari pengalaman. Bagi saya, belajar di sekolah dan di universiti adalah baik. Begitu juga membaca buku majalah surat kabar adalah baik. Tetapi yang terbaik bagi saya adalah pengalaman yang didapati sendiri di lapangan, di tempat wilayah negeri dan negara yang saya pergi. Banyak yang saya belajar di sekolah dan di universiti membaca buku "Majalah Akbar" dan lain-lainnya adalah teori dan pandangan yang tidak tepat atau kurang tepat, berbanding dengan apa yang saya lihat dan mengalami di alam nyata di tempat wilayah negeri dan negara yang saya pergi. Dengan itu, saya menganggap. Pengalaman itu lebih penting, atau sekurang-kurangnya sangat penting, boleh melengkapkan kekurangan yang ada pada pelajaran yang kita belajar daripada sekolah dan universiti, serta dengan apa yang kita baca dalam buku akhbar majalah dan lain-lainnya. Jadi, pelengkap jadi penambah-penambah baik kepada kekurangan-kekurangan yang ada itu. Matlamat terakhir adalah untuk mencari duit, mencari pendapatan tambahan karena dengan catatan dan rekaman video ini saya boleh jual kepada pihak-pihak tertentu dan memperoleh sedikit sebanyak pendapatan tambahan. Dan kini saya juga memuat naik ke YouTube dan Facebook untuk menjana pendapatan. Ya setakat ini saja 5 minit kali ini. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di 5 minit akan datang. Sekian wassalam.